Kawan, di jalur tikungan Gotean Sendi Pacet Mojokerto kembali terjadi kecelakaan. Ini terjadi pada Sabtu siang, 3 April 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana pasangan yang mengendarai motornya tiba-tiba nyelonong dari arah Cangar menuju ke Pacet dengan kecepatan yang cukup tinggi dikarenakan mengalami remblong pada motornya hingga menabrakkan motornya ke pembatas jalan. Terlihat korban langsung ditolong oleh relawan yang sedang berjaga di lokasi. Dan video ini diambil dari CCTV. Tak henti-hentinya kawan, kami himbau kepada Anda yang akan melintas di jalur ini. Perhatikan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan semoga selamat sampai di tujuan.